Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Tukang Mainan Willy. Ya teman-teman, wadidaw nih keranjangnya, mantap. Wow, keren. Lihat tuh teman-teman, keren. Wow, nah kalau yang ini adalah si paus bungkuk teman-teman. Salah satu paus terbesar kedua yang ada di lautan. Nah, kalau yang ini hiu putih, teman-teman. Salah satu hiu terganas juga yang ada di lautan, teman-teman. Keren. Subscribe dong dulu, teman-teman. Subscribe. Mantap. Subscribe ya. Nah, kalau yang ini paus orka, teman-teman. Salah satu paus terganas yang ada di lautan. Ini juga salah satu mamalia laut, teman-teman. Ini si serigala lautan nih, teman-teman. Keren, wadidaw. Nah, kalau yang ini capung, teman-teman. Capung juga adalah salah satu predator, teman-teman, ketika hidup di dalam air. Karena ini awalnya hidupnya di dalam air, ya, teman-teman. Keren. Nah, kalau yang ini kura-kura, teman-teman, atau si penyu laut. Salah satu hewan laut yang memiliki umur panjang. Umurnya keren, teman-teman. Puluhan bahkan bisa sampai ratusan tahun. Keren. Nah, kalau yang ini keren lagi, teman-teman. Ini kuda laut, teman-teman. Kuda yang tidak memiliki kaki tapi bahkan malah memiliki sirip. Keren. Kalau yang ini si Nemo, teman-teman, atau si ikan badut. Salah satu ikan yang hidup di anemon laut. Keren, padahal anemon laut adalah salah satu makhluk hidup yang beracun, teman-teman, yang mirip tanaman. Nah, kalau yang ini, ini mah lumba-lumba, teman-teman. Salah satu hewan laut yang cerdas yang ada di lautan, teman-teman. Keren, ini ikan tercerdas nih, teman-teman. Biasanya suka dipakai pertunjukan dolphin. Nah, kalau yang ini, ini masih nonapop, teman-teman, atau si ikan buntal. Salah satu ikan yang memiliki duri-duri, teman-teman, di tubuhnya. Keren, langsung kita simpan nih. Nah, kalau yang ini hiu macan, teman-teman. Salah satu hiu yang memiliki garis. Keren, lihat tuh teman-teman, kayak kuda zebra untuk garisnya. Makanya disebut sebagai macan, teman-teman. Keren, mantap. Nah, kalau yang ini, yang ini masih lobster, teman-teman. Salah satu hewan laut yang memiliki cangkang keras seperti kepiting. Ada capitnya juga, teman-teman. Keren, mantap nih untuk si lobster ini. Nah, kalau yang ini gurita, teman-teman. Salah satu hewan laut yang memiliki tentakel. Keren, lihat tuh tentakelnya ada 8, teman-teman. Bisa menghisap ya, teman-teman. Keren, ini juga salah satu binatang tercerdas di lautan, teman-teman. Oh no. Nah, kalau yang ini si anglerfish, teman-teman. Si ikan lampu atau bisa disebut sebagai si ikan sungut ganda, teman-teman. Keren nih untuk si ikan sungut ganda ini. Nah, kalau yang ini, ini mata Allah, teman-teman. Ini bahaya nih untuk sengatannya. Bahaya nih. Bahaya, mantap. Nah, kalau yang ini si kepik, teman-teman. Mantap, keren. Biasa dipanggil sebagai si kura-kura, teman-teman, kalau di bahasa Sunda. Nah, kalau yang ini keren, teman-teman. Ini belalang. Salah satu hewan yang memiliki tendangan cukup kuat nih, teman-teman, untuk si belalang ini. Nah, kalau yang ini, ini mah lebah, teman-teman. Keren, lebahnya berwarnanya bagus sekali ya. Orange, teman-teman. Mantap, penghasil madu nih, teman-teman. Nah, kalau yang ini, ini mah tarantula, teman-teman. Ini juga bahaya nih, teman-teman, memiliki sengat yang mematikan atau menyakitkan. Keren. Wow, nah kalau yang ini, kecoa, teman-teman. Ini adalah salah satu makhluk hidup tersukses di dunia, teman-teman. Makanya susah banget untuk musnah ini, untuk sekuat kecoa ini nih.
Keren. Mana lagi? Nah, kalau yang ini, wah ini mah lebah teman-teman. Lebah yang berwarna kuning. Ini juga salah satu, wow, serangga penghasil madu teman-teman. Keren nih, mantap nih. Nah, kalau yang ini, wow, mantap. Ini si cikada teman-teman, atau tongeret. Salah satu hewan serangga yang memiliki umur panjang. Keren, tapi sayang kalau bentuk seperti ini pendek umurnya teman-teman. Nah, kalau yang ini, wah ini mah kalajengking teman-teman. Lihat tuh teman-teman, mematikan nih untuk si kalajengking ini. Keren, mantap nih. Lihat ekornya, mantap. Wah, kayaknya udah habis nih teman-teman. Berarti untuk konten kali ini sudah